Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Iya, ya, mudah-mudahan kawan-kawan dalam keadaan baik, keadaan sehat. Ya. Yang penting sehat badannya. Dan juga nggak kalah pentingnya juga sehat kantongnya kawan-kawan. Iya. Jadi kawan-kawan, pagi ini saya akan membagikan tips menaikkan jam tayang. Dan ini kalau kawan-kawan lihat di sini subscribe-nya masih merah semua ya. Kenapa? Ya karena saya nggak login. Saya nggak login ke akun manapun. Saya nggak login ke akun saya ya kawan-kawan. Kita akun ayo. Katanya suruh langsung berdua aja. Bukan ya, jadi gitu kawan-kawan, kita nggak bisa login ke akun manapun. Jadi di sini ya sama belum di subscribe gitu. Tapi saya untuk kawan-kawan yang di sini sudah subscribe semua dengan akun saya ya. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir. Jadi ini saya pagi ini akan menaikkan jam tayang untuk kawan-kawan grup saya, paling tidak sebagian dari kawan-kawan ya, karena kalau semuanya kapasitas RAM saya kurang mendukung. Ini ada Mas Mahat Papirya, ini playlistnya saya putar bolak-baliknya, loop mode loopnya saya nyalakan. Terus di sini ada Kira Nadia, ada juga MX Creator. Ini jangan gagal fokus ya, jangan. Ini bukan berarti saya belum subscribe, karena saya di sini kalau dilihat ya, ini nggak login ke akun gitu ya. Jadi ya di sini terlihat nggak subscribe. Kenapa saya nggak login? Karena kalau saya login itu akan mempengaruhi performa dari channel saya. Kalau kita nonton borongan begini, kalau kita login nanti performa di channel kita akan jelek. Ini ada Laras Buana Musik, apa kabarnya? Ini juga semua tuh saya putar bolak-balik ya. Ini nanti komputer ini akan saya tinggal aktivitas tetap nyala ya. Ini jadi biar bolak-balik gitu aja. Ini ada Seniman Mancing juga jangan gagal fokus ya. Ini saya nggak login ya. Jadi kawan-kawan yang belum subscribe ke channel saya, silakan subscribe. Nanti akan saya bantu jam tayangnya dengan cara seperti ini. Ini ada channel saya sendiri ya. Channel saya sendiri ada 2 video saya putar bolak-balik. Ini ada Ahmad Zainal, ada MX Creator lagi. Wah, MX Creator double ini, ada apa-apa lah, bonus buat dia. Bonus buat MX Creator ini di sini satu, terus di mana lagi tadi ada ini satu ya, di sini satu bonus lah. Ini ada Cacisiu. Ini ada Mustafa Sari, ada Didi 54, ada Opang 005, ada Inge Sembiring ya. Ini ada siapa ini? Kok Bang Mocale? Tapi munculnya begini, apa ini? Mocale. Oh, Mocale. Okay ya, saya putar semua ya, Mocale. Langsung saya nyalakan mode loopnya. Terus di sini ada JNS Sedulur. Ini juga sudah saya nyalakan mode loopnya. Nah, jadi buat kawan-kawan grup yang channelnya belum saya muat di sini, jangan berkecil hati, jangan merasa tersisihkan.
Nah, karena untuk hari ini saya bantu sebagian yang ada di sini dulu. Untuk besok kawan-kawan yang belum masuk akan gantian saya masukin ya. Akan saya tonton besok. Sementara sampai di sini dulu kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe ya. Nah, nanti akan saya bantu jam tayangnya seperti ini. Ini komputer ini akan tetap nyala sampai sore nanti. Ya, jadi mudah-mudahan lumayanlah bertambah 8 jam ya untuk kawan-kawan. 8 sampai 10 jam lumayanlah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.